tentang dengan judul Praktikum 3 Hukum Newton, Hukum 1 Newton. Dengan tujuan percobaan yaitu menyelidiki sifat kelembaban benda. Alat dan bahan untuk praktikum ini ada batang statis pendek, batang statis yang panjang, balok pendukung, beban, gunting, benang, dasar statis, dan juga kertas. Selanjutnya kami akan merangkai alat dan bahannya. Pertama kita memasang batang statis panjang. Pasang batang statis pendek di sini. Sehingga terbentuk seperti ini. Baiklah, percobaan pertama yaitu kita menggunakan kertas dan juga benda. Kenapa benda tersebut tetap diam? Karena resultan pada benda sama dengan nol, sehingga benda yang diam akan tetap diam. Selanjutnya, percobaan kedua yaitu dengan menggunakan benang dan beban. Benang diikatkan kepada beban. Kedua sisi beban. Nah, kenapa benang yang di atas putus? Dikarenakan resultan gaya yang diberikan secara perlahan-lahan mampu melawan kelembaban benda tersebut. Pada praktikum ini kita mencoba menarik benang yang di bawah dan membuktikan bahwa benang yang bawah itu putus. Mengapa benang bawah itu putus? Karena gaya yang diberikan tidak cukup menahan kelembaban benda
kena timbangan juga. Praktikum yang telah kami lakukan tadi hasilnya sesuai dengan bunyi hukum 1 Newton yang berbunyi jika resultan gaya sama dengan 0, yaitu benda yang diam akan tetap diam, benda yang bergerak akan tetap bergerak. Sekian, terima kasih. Apabila kami melakukan kesalahan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.